Masa belasan orang yang mengatasnamakan Barisan Ksatria Nusantara, BKN DKI Jakarta menggelar aksi demo di lingkungan makam mendiang Vanessa Angel di Taman Pemakaman Islam Malaka, Srengseng, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Aksi demo tersebut digelar dengan tujuan untuk melakukan penolakan terhadap rencana pembongkaran makam yang direncanakan oleh Dodi Sudrajat. Pantauan Tribunnews di lokasi, massa yang berjumlah sekitar 30 orang mulai menggelar aksi demo pada pukul 11.39 di Jalan Swadharma Raya, Srengseng, Jakarta Barat. Akibat aksi tersebut, Jalan Swadharma mengalami kemacetan. Selain itu, para pendemo juga terlihat membawa atribut bertuliskan penolakan pembongkaran makam. Perwakilan BKN, Ahmad Kias menolak dan mengatakan aksi ini didasari oleh rencana pemindahan makam mendiang Vanessa Angel yang diusung oleh Dodi Sudrajat. Selain itu, pembongkaran tersebut menurutnya dari dasar pandangan agama Islam merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Lebih lanjut, ada undang-undang yang mengatur ketika memproses pemindahan makam. Secara tegas mewakili massa yang hadir, Ahmad Kias akan tetap mengawal makam mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah agar rencana Dodi Sudrajat soal pemindahan makam dibatalkan. Sebagai informasi tambahan, Dodi Sudrajat berencana untuk memindahkan makam putrinya ke TPU. Sebelumnya, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat kini berencana memindahkan makam Vanessa Angel supaya satu liang lahat dengan almarhumah ibu kandungnya, Lucy Maiwati, di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Di sisi lain, mertua Vanessa Angel, Faisal, keberatan apabila makam menantunya dipindahkan.